Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me, with Ustazah Indah. We will learn about English. Now, the topic for today is about past continuous tense. Halo anak-anak Ustazah, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan Ustazah, kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, topik kita untuk hari ini adalah tentang past continuous tense. But before we start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak ustazah, kita mulai dengan definisi dari past continuous tense. Past continuous tense is often used with the simple past to show that one action is in progress when another action occurred. Nah, tenses past continuous tense ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu dan kejadian yang lain terjadi pada saat yang bersamaan. Contohnya, I was taking a bath when the doorbell rang. Saya sedang mandi ketika bell berbunyi. Nah, kalimat I was taking a bath itu adalah past continuous tense. Ya, kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. When the doorbell rang, ketika bell berbunyi adalah kejadian yang lain terjadi pada saat saya mandi. Oke, kita ilustrasikan dengan gambar di bawah ini. Kita anggap saja, I was taking a bath sebagai kalimat pertama atau kejadian pertama. Dan bell berbunyi, when the doorbell rang merupakan kejadian kedua. Nah, karena judulnya adalah past continuous, maka waktunya terjadi pada waktu lampau, past. Nah, dari kurun waktu awal hingga akhir, saya sedang mandi, tiba-tiba datanglah kejadian kedua, bell berbunyi, pada saat saya sedang mandi. Itu contoh atau ilustrasi dari gambar berikut ini. Pada saat saya sedang mandi, tiba-tiba bel berbunyi. Oke? Nah, selanjutnya, di sini dibilang kalau past continuous ini merupakan latar belakang kejadian atau kejadian yang memiliki jangka waktu atau periode waktu yang lebih panjang daripada past simple yang disebut dengan shorter action atau kejadian yang lebih singkat. Ya? Kejadian yang lebih panjang itu yang durasinya lebih lama, itulah yang disebut dengan past continuous. Lalu tiba-tiba terjadi kejadian di tengah-tengah kejadian past continuous, itulah yang disebut dengan past simple. Contohnya seperti ini. John's daughter was sleeping when he called her at 8 p.m. Anaknya John sedang tidur ketika dia meneleponnya pada jam 8 malam. Dan jam 8 malam waktunya kemarin, ya waktunya lampau. Di sini tidak dibilang, tapi di sini waktunya lampau. Ya. Pada jam 7 hingga jam 9 anaknya John itu sedang tidur. Ini jangka waktunya lebih panjang ya, dari jam 7 hingga ke jam 9. Anaknya John lagi tidur. Tiba-tiba si Johnnya menelpon di pukul 8. Di antara, in the middle of the story ya. Di tengah-tengah kejadian. Si John menelpon si anaknya. Jadi, bisa kalian ingat ya, remember, kalau past continuous ini merupakan kejadian yang memiliki jangka waktu lebih lama daripada past simple yang lebih singkat. Atau bisa kalian artikan, past simple ini menginterupsi kejadian dari past continuous tense. Pada saat terjadi past continuous tense, tiba-tiba datanglah si past simple. Ya. Misalnya, ustazah contohkan lagi. Ketika saya sedang membaca, tiba-tiba ibu memanggil. Nah, kalimat saya sedang membaca itulah yang disebut dengan past continuous. Sedangkan ibu memanggil itu merupakan past simple. Oke, bisa ya?
Nah, selanjutnya kita bahas tentang rumus atau formula dari past continuous tense. Dari contoh-contoh di atas, mungkin kalian sudah tahu ya. Kalau kalimat positif, ya rumusnya adalah subject plus was or were plus verb ing. Subject diikuti to be, was, atau were, dan diikuti kata kerja ditambah ing. Contohnya, she was cooking all morning. Dia sedang memasak sepanjang pagi. Ini ceritanya di waktu lampau, ya. She, subject, subject dari she, ya, to be-nya adalah was, diikuti dengan kata kerja cook yang ditambahi ing. Dia sedang memasak sepanjang pagi pada waktu itu. Kalau bentuk negatifnya, gampang saja. Setelah to be, was, dan were, kita tambahkan not. Subject plus was or were plus not plus verb ing. She was not sleeping when he came home. Dia tidak sedang tidur ketika dia pulang. Untuk bentuk kalimat interrogatif, to be, was, were, kita letakkan di depan setelah itu subjek yang diikuti dengan verb ing. Was she sleeping when he came home? Oke, saya. Nah, jadi past progressive atau past continuous, ini kata lain progresif adalah continuous, ya, kejadian berlangsung di masa lampau, memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama adalah disebut dengan interrupted continuous past action. Inilah yang disebut dengan kejadian berlangsung di masa lampau dan kejadian yang lain terjadi. Contohnya, I was walking home when it started to rain. Saya sedang berjalan pulang ke rumah ketika tiba-tiba mulai hujan. Nah, pada saat jangka waktu dia pulang ke rumah dari, misalnya dia dari jalan, hujan turun. Nah, jangka waktu lebih panjang, itulah yang disebut dengan past continuous. Sedangkan start to rain, ini adalah past simple. Lihat struktur kalimatnya. Subject plus was plus verb ing. I was walking home. Lalu diikuti dengan past simple. Past simple kemarin rumusnya adalah subject, it, ya, hujan, it, lalu ditambah dengan kata kerja bentuk kedua, start. Ini awal kalimatnya adalah kalimat, verb one-nya adalah start, mulai. Kita ubah ke dalam bentuk past tense, ditambahi ed, atau regular verb. Okay, ya. Contoh yang lain adalah, I was watching a movie when she called. Saya sedang menonton film ketika dia memanggil. Oke. Fungsi yang kedua adalah untuk parallel action atau kejadian yang terjadi bersamaan di waktu lampau. Contohnya, I was studying while my brother was watching TV. Waktu itu, kemarin, ketika saya sedang belajar, abang saya sedang menonton TV. Nah, kejadian yang sama bersamaan. Dan jangka waktunya sama-sama panjang. Jadi, selama dia belajar, si sayanya sedang belajar, selama itu pula abangnya menonton TV. Itu ya. Bedakan dengan yang tadi, interrupted continuous past action. Ini waktunya ada yang singkat, ada yang panjang. Kalau ini dia sama-sama panjang. Selagi dia menonton film, TV, selagi itu dia belajar. Okay, ya. Yang ketiga adalah to start a story atau create an atmosphere. Contohnya, dia bercerita tentang kegiatan dia kemarin. Pada saat saya sedang pergi kerja kemarin, matahari bersinar dan burung-burung berkicau. Nah, ini ceritanya di masa lampau, pada saat jangka waktu dia pergi ke kantor, ya. While I was driving to work yesterday, the sun was shining and the birds were singing. Pada saat dia jalan pergi ke kantor, burung-burung berkicau dan matahari bersinar, sedang bersinar. Oke? Okay?
Selanjutnya adalah fungsi yang keempat, repeated action, kejadian yang berulang-ulang di masa lampau. Contohnya, they were always fighting. Mereka selalu berkelahi. Yang kedua, she was always complaining about her job. Dia selalu mengeluh tentang pekerjaannya. Yang kelima adalah action before and after a specific time. Kejadian pada waktu tertentu. Contoh, last night at 6 p.m. I was eating dinner. Kemarin malam pada waktu 6 sore atau jam 6 malam, saya sedang makan malam. Misalnya gini situasinya. Misalnya si temannya nanya, eh, kamu ngapain sih? Tadi malam jam 6, saya telepon nggak diangkat-angkat. Oh, tadi malam jam 6, saya lagi makan malam. Saya sedang makan malam. Jadi, pada waktu spesifik kemarin, pada jam 6, terjadilah kejadian yang berlangsung adalah dia sedang makan malam. Oke, ya. Contoh yang kedua. In August, she was working at a summer camp. Ya. Pada bulan Agustus, ini bulan Agustusnya kira-kira udah lewat ya. Dia sedang bekerja di kemah musim panas. Jadi dalam jangka waktu, ya specific time-nya, waktu tertentunya di bulan Agustus itu, dia sedang bekerja di kemah musim panas. Tuh. Oke, saja harap kamu paham ya. Nah, sekarang kita coba buat kalimat past continuous tense. Kita lihat contoh yang nomor satu. What was he doing yesterday? Apa yang sedang dia lakukan kemarin? Nah, dia lagi apa nih? Have an exam, lagi ujian. Nah, kita buatlah kalimatnya, kita dahulukan dengan subject. Subject adalah he, dia laki-laki, diikuti dengan to be. To be-nya adalah was. Lalu, kata kerjanya have ditambah in. Having. Ingat, kalau huruf vokal E bertemu dengan huruf vokal I, E-nya harus dihilangkan dulu untuk digabungkan dengan ing. Having an exam, ujian, pada jam 2.55 kemarin. Oke ya? Nah, coba kita sekarang kerjakan yang nomor 2. What were they doing at the weekend? Apa yang sedang mereka lakukan pada weekend minggu lalu? Lagi ngapain mereka? Bermain sepak bola. Nah, yang pertama harus kita buat adalah subject. Subjectnya adalah they. They, to be-nya adalah were. Setelah were, baru ditambahkan kata kerja play yang ditambah ing, playing. Nah, jadi jawabannya adalah seperti ini. They were playing football at the weekend. Yang ketiga, subjeknya he. Apa yang sedang dia lakukan? Kemarin malam, dia sedang menonton TV. Watching TV. Ini dia. He was watching TV last night. Yang keempat, what was he eating yesterday? He was eating a hot dog yesterday. Number 5. What were they doing last weekend? They were camping in the forest last weekend. Number 6. What was he doing last night? He was doing homework last night. What were they doing last weekend? They were planting a tree last weekend. What was she doing yesterday? She was riding a bike in the park. Ya, itulah dia ya. Nah, selanjutnya. Untuk kalian. Ya, while we were cycling, it started to rain. Ketika kami sedang bersepeda, turun hujan. Ketika kami sedang bersepeda merupakan past continuous,
Turun hujan adalah past simple. Nah, sekarang coba yang nomor dua. Kalimatnya begini. Ketika saya sedang menulis surat, tiba-tiba lampunya mati. Menulis apa? Bright. Ya, bright. I, to be-nya adalah was. Ditambah dengan write, ditambah ing, writing. Nah, ini dia. Lampunya mati. Go out. The lights go out. Lampunya mati. Nah, lampunya mati merupakan past simple. Go, bentuk kata kerja keduanya adalah when. Jadi, jawabannya adalah went out. I was writing a letter when the light went out. Oke. Yang ketiga. Alice titik-titik ketika temannya memanggil. Kita lihat. Nah, Alice sedang membaca ketika temannya memanggil. Alice sedang membaca. Alice, she, dia perempuan, to be-nya was, read, membaca, ditambah ing, memanggil. Memanggil itu call. Kita tambahkan ed. Came. Oh ya, came, datang. Ya, came dari kata dasar come, datang. Oke, nah ini pertanyaan dari ustazah. Kalau kalimatnya seperti ini, bahasa Inggrisnya gimana? Ketika saya sedang berjalan pulang ke rumah, saya melihat Bonnie di kafe. Jawabannya adalah, when I was walking home, I saw Bonnie in the cafe. Nah, jangka waktu yang lebih panjang itu adalah saya berjalan pulang. Tiba-tiba kejadian yang lain datang. Saya melihat Bonnie di kafe. Berjalan itu walk, ditambah ing, walking. To be untuk I adalah was. Melihat itu adalah see. Verb pertamanya see, verb one-nya see. Nah, karena dia bentuknya past simple, kita ubah ke show. Ya, bentuk kata kerja kedua. Nah, ini adalah pertanyaan kuis 11 ya. Kalian tentukan mana yang menggunakan past simple, mana yang menggunakan past continuous. Contohnya nomor 1 nih. When I titik-titik arrive, the teacher titik-titik write the summary. Nah, ini kata kerjanya sudah ada. Ya, tinggal diubah manakah yang dia past simple, manakah yang past continuous. Ketika saya tiba, sampai, ya, guru menulis kesimpulan. Ketika saya tiba, guru sedang menulis kesimpulan. Ya, yang past continuous adalah guru sedang menulis. Saya tiba merupakan past simple. Nah, begitulah kalian dapat kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 12. Okay, that's all for today. I hope you can understand. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.